Selamat datang di Desa Pulau Barat, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Desa ini terbagi atas 4 dusun, yaitu Dusun Barat, Dusun Cat Mubung, Dusun Cat Awe, dan Dusun Cat Puro. Jumlah penduduk di desa ini sebanyak 576 orang dengan luas wilayah 120 hektar. Di tengah kesibukan masyarakat desa lele organik kolam bioplong yang pertama di Kabupaten Aceh. Budidaya lele organik bioplong merupakan gagasan yang baru muncul di Kabupaten Aceh, tepatnya di Gampong Pulau Barat, Kecamatan Kota Makmur. Sistem bioplong ini langsung dipelajari oleh pemilik usaha yang mengikuti pelatihan Kepulauan Sumatera Utara. Selain masa panen yang lebih cepat dari biasanya, yaitu 2 bulan 2 minggu, sistem bioplong ini ternyata lebih mengirit modal yang harus dikeluarkan dan juga menghasilkan kualitas ikan yang lebih bagus tanpa bau. Biasanya, pembudidaya ikan lele hanya bisa memanen ikannya 3 kali dalam 1 tahun. Tapi, dengan sistem bioplong ini, mereka dapat memanen lele sebanyak 5 kali per bulannya. Hal ini merupakan inovasi yang luar biasa dan sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ingin mencoba melakukan budidaya ikan lele. Tidak tanggung-tanggung, laba yang diperoleh pun lumayan besar. Setiap panen, pelaku usaha bisa meraup keuntungan paling sedikit sekitar 10 juta rupiah. Selain bermodal kecil, ikan yang dihasilkan juga memiliki kualitas tinggi dengan kadar vitamin yang meningkat. Cara untuk membuat bioplong itu dengan kita campurkan yang pertama molase, tetesan tebu, sama garam krosok. Itu kita campurkan sesuai wadah yang kita gunakan. Dan untuk menghidupkan bakteri kita gunakan M4 sama pustol. Setelah ini semua sudah kita campurkan, maka kan erasi selama 7 hari. 7 hari sebelum bibit lele dimasukkan ke dalam kolam. Kelebihan sistem bioplong ini, yang pertama itu lebih ramah lingkungan, tidak tergantung sama sinar matahari, irit pakan, dan cepat mendapatkan hasil ataupun panen. Lama panen jauh berbeda sama sistem intensif. Kalau intensif itu lebih kurang 3 bulan. Tapi kalau sistem bioplong ini, itu diperkirakan sekitar 2 bulan setengah. Dengan menebar bibit 10.000 dan kita potong kematian sekitar 10%, dan harga per kilonya itu sekitar 13.000 rupiah. Dan jumlah berikutnya ada 6 ekor dan ada 3 ekor. Itu tergantung ukuran besar lele. Omset yang kita dapat dari menebar 10.000 bibit lele kurang 20 juta rupiah per 2 bulan 15 hari. Demikian yang dapat kita sharing. Kita akan bertemu di sini.